kami akan menyampaikan hasil deskripsi dari perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kama. Perkenalkan, nama saya Dereha Tupal. Sebagai penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrin Alisyam sebagai penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali sebagai penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abiyar Supriya sebagai penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Abianda sebagai observer. Saya akan menjawab pertanyaan Anda.
selain pelajaran terus sastra dan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 32. Saya ingin bertanya apa warna cat perpustakaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zaki. Pertanyaannya diulang. Apa warna ciri cat dari perpustakaan? Catnya berwarna hijau. Satu lagi ya? Ya, satu lagi saja. Terserah Amal sebagai pemandu. Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, siapakah kelompok 3? Saya ingin bertanya, siapakah penjaga perpustakaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gio. Siapakah penjaga perpustakaan? Penjaga perpustakaan adalah Pak Izulmi. Siapa lagi? Dan juga ada Pak Ahmad. Yang ketiga Bu Ida. Cukup ya pertanyaannya. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dikembangkan cukup membantu. Nanti kalian bisa menambahkan dari hasil observasi ini ya, yang kalian sudah tulis. Nanti kalian, apa yang sudah ditanyakan dari teman-teman bisa ditambahkan. Tadi sebagai penulis boleh ditambahkan untuk lebih berkembang tulisan ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kelompok-kelompok berikutnya. Plus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.